Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat nemenin aku bersih-bersih rumah kontrakan aku. Kali ini aku bakalan pindahin meja yang biasanya buat naruh TV itu ke kamar aku, biar aku bisa nyimpen kosmetik aku di sana biar nggak berantakan. Kalian bakal terheran-heran, bakalan kaget lihat kosmetik aku yang nyimpennya tuh sangat sembarangan, jadi sangat berantakan. Soalnya makin lama aku juga jadi lebih sering belanja kosmetik, jadi makin bertambah dan makin berantakan. Dan aku bakalan mindahin rak yang biasanya di kamar aku buat nyimpen kosmetik itu buat jadi alasnya si akuarium aku. Seperti apa tatanan ruanganku kali ini, dan biasanya aku buat nyimpen si TV itu bakalan kosong di sana, jadi cuman ada kulkas doang, jadi lebih lempeng, jadi lebih lebar, jadi lebih luas dan lega. Aku bisa sholat berjamaah sama suamiku di sana. Sengaja aku di ruang tamu ini nggak terlalu banyak barang biar lebih lega. Ya, tujuannya itu tadi, buat aku bisa sholat berjamaah sama suami aku. Oke, guys, ikutin terus aku seperti apa ngerombaknya. Tapi nggak tahu deh, ini kayaknya bakalan dirombak lagi sama suamiku apa gimana. Pokoknya teman-teman jangan lupa di like, terus di subscribe, terus di komen di bawah ini video aku biar lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Dan kalian mau aku bikin video apa lagi, jangan lupa ya di komen, terus videonya jangan di skip, ditonton sampai habis. Oke, guys, selamat menyaksikan. Ini dia, guys, yang mau aku beresin. Aku bakalan ya Allah, berantakan banget. Ini belum review, dan ini juga belum dibuka. Mau aku review tapi belum jadi-jadi. Ampun, ini tuh berantakan banget. Ini tuh tempat kosmetik aku, dan saking berantakan begini, suami aku sekarang lagi mesen box kosmetik dan udah nyampe di kantor aku, cuman aku kan belum bawa pulang. Nih, ini dia. Nih, aku mau pindahin rak yang merah ini keluar, terus aku mau dempet-dempetin itu biar nanti aku simpen meja di atas biar lebih rapi. Ini tuh semua punya aku, yang punya suami aku tuh cuman satu. Mana ya? Nah, cuman ini yang suami aku punya, selebihnya tuh punya aku. Berantakan banget. Nah, sekarang ini tuh yang bakalan aku pindahin. Terus yang merah, rak merah ini tuh bakal aku pindahin ke sana buat nyimpen si akuarium. Terus yang di sana tuh yang kuning di bawah sama meja itu mau aku simpen ke sini. Nah, pokoknya bakalan yang itu tuh daerah situ tuh bakalan kosong karena aku pengen jadiin ruang tamu ini legaan biar aku bisa sholatnya tuh sama suami aku berjamaah. Jadi kan agak legaan ya. Kalau diisi sana, diisi sini, diisi di situ kan jadinya nggak bisa buat sholat berjamaah. Tujuan aku buat ngelebarin, buat biar lega itu biar aku bisa sholat berjamaah sama suami aku ya. Oke, guys, ikutin ya, ikutin aku, jangan di skip video ini. Oke. Nah, ini aku mulai beresin. Aku turun-turunin dulu barangnya, aku angkat tuh. Terus helmnya aku keluarin dari si rak itu tuh. Ini durasi videonya aku cepetin karena biar jangan terlalu lama, bosan kan ya videonya terlalu lama, padahal emang ngerjainnya itu doang. Tuh, aku rapihin, terus aku turun-turunin semuanya yang ada di atas rak itu. Rata-rata semua punya aku. Ini suamiku mah cuma deodoran doang. Pomade pun dia nimpelnya bukan di sana tapi di dalam tas. Itu aku lap dulu biar terhindar dari debu-debu. Nah, terus aku simpan keluar. Aku sapu dulu bersih-bersih. Soalnya ada debu kan di bawahnya itu. Banyak debunya, Beb. Nah, kemudian aku lanjut ke ruang tamu, aku angkutin, aku simpan ke bawah, aku turunin dulu barang-barang yang di meja, aku lipat dulu. Terus itu isi boxnya perintilan macam-macam. Ya,
kuning itu isinya pencet-pencet lagi tuh. Ini yang jarang-jarang kepake, jarang dibutuhkan. Terus aku mulai menyusun kosmetik aku di atas meja itu. Kotaknya belum, kotak kosmetikku belum sampai sih, soalnya mintanya juga mintanya masih begitu. Guys, kira-kira seperti itulah bentukan setelah aku permak sedikit biar kelihatan agak lebih rapi gitu ya, segini. Nah, sekarang aku itu mau pasang rak itu buat si akuarium aku. Terus di bawahnya aku pasangin helm. Terus yang ini tetap kosong di situ. Yang ada di sana tuh bakalan aku awas-awasin, aku simpen ke belakang. Terus aku akuarium naikin ke rak yang merah, biar ruang tamunya lebih rapi lagi. Oke guys, ikutin terus video aku, jangan di skip. Nah ini mulai aku angkat, harus super hati-hati sih soalnya akuariumnya kan ini tipis ya, jadi aku lagi mikir harusnya ada terus ada alasnya. Lagi aswe ya, cepetan dong perginya bang, aku Guys, beginilah bentukannya. Ini yang ada di kamar aku itu yang setelah aku perbaiki. Terus
Nah, ini ruang tamu aku. Ini lebih lega ke depan, jadi aku bisa sholat berjamaah sama suami aku. Makanya itu alasannya aku nggak nyimpan dispenser atau magicom atau apapun di sini, karena aku pengen tuh ya sholat berjamaah sama suamiku lebih lega. Biasanya tuh kita sholat berjamaahnya tuh sempit, susah banget, kadang kepala suamiku jadi kesandung sama meja itu yang biasanya ada di situ, biasanya naruh TV, dan TV-nya sekarang udah di saudara aku, jadi lebih lega. Alhamdulillah banget bisa sholat berjamaah sama suami aku. Nah, yang nanya itu di bawah itu, kenapa nggak disimpan, nggak dibuang aja atau di robah aja tempatnya, yang ada gelas-gelas kopi itu cuman gambar. Nah, sini aku perdekat. Nah, ini tuh di dalamnya ada mesin buat penyaring akuarium aku. Kalau soalnya kayaknya udah dipermanen sama suamiku, dan nanti pokoknya wah kayaknya bakal suamiku yang ngerombak lagi, aku nggak bisa, tunggu dia pulang dulu. Nah, itu pulpy orange kenapa di situ, soalnya di situ ada koin-koinan, jadi agak berat biar nutupin. Kalau nggak disimpan yang berat di atasnya, dia bakalan lebih kencang lagi bunyinya dari sekarang. Nah, ini aja udah kencang suaranya tuh. Itu di bawah ada helm suami aku, terus itu akuariumnya. Kenapa aku pakai rak gitu, karena takutnya nanti, soalnya dia bentukannya tuh bolong-bolong begitu, kalau nggak ditahan pakai si rak itu takutnya nanti pecah, kan lebih beresiko. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah aku sumpel pakai rak, jadi agak lebih aman. Ini sementara ya, ini tuh cuman sementara, nggak tahu deh nanti kalau suami aku pulang bakalan dirombak lagi apa gimana. Yang penting udah aku kerjain dulu. Oke guys. Nah guys, sekian dulu tutorial bersih-bersih aku kali ini. Semoga menginspirasi, semoga suka dengan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share video aku, biar aku semakin semangat bikin videonya. Terima kasih.